Ya, buka. Ini Hyundai Trajet 2000 cc tahun 2004. Belakang menggunakan model CE6100. Ini reaktornya, reaktor double threshold. Ini reservoirnya, ini PWM. Gas HO keluar dari sini. Masuk ke tabung akumulator. Di sini tempat pengisian airnya. Dari sini gas HO keluar, disalurkan turun ke bawah beserta kabel. Kabel yang dari positif ini menuju ke relay pin 87 di depan bersama selang. Dan untuk kabel ground dikonek di sini. Jadi ini selang ini menuju ke ruang mesin bersama satu kabel yang positif ini turun ke bawah. Ini selang dari reaktor belakang. Masuk ke tabung pengaman water trap. Dari sini kemudian gas HO disuntikan ke sebelum filter udara. Sini. Jadi sebelum filter udara di bawah. Karena pada hakikatnya nanti gas HO akan tersedot juga ke mesin. Dan kabel positifnya itu masuk ke pin 87. Oke, di start. Sudah. Kok gak kedengeran? Iya bener. Harus ke sini. Ini bisa disetel-setel.
ampernya. Bisa diturunin, bisa dinaikkan. Di 8 ya, kita set di 8 ini ya. Oke deh, sudah selesai, ditutup. Awas deh. Ini ya anggota TFC 1173. Oke, sip ya. Terima kasih. Ya. Ya, pelan-pelan. Wah. Ya, mari.